Olehnya itu saya koordinasi dengan semua stakeholder yang ada di Dapil 2, Pak Kadistri, Pak Lurah, dengan RT dan warga. Saya berharap mereka menyampaikan bukan kepentingan pribadi, tapi permasalahan yang ada di semua lingkungan mereka. Dan ternyata hampir semua RT, hampir semua lurah yang ada di Dapil 2 ini dan maupun Pak Kadistri punya pemahaman yang sama, bahwa masih banyak jalan-jalan yang ada di lingkungan warga itu belum ditiling, belum diaspal. Habis itu drainasenya juga belum diperbaiki, sehingga hampir semua musim hujan itu terjadi banjir. Ini tidak di Otomona, tidak di Perinti, tidak di Pasar Sentral, tidak di Kebun Siri, tidak di Nungunarama. Semua hampir persoalannya masih sama. Yang kedua, masalah sampah. Memang ada beberapa kelurahan ini sesungguhnya sudah diberikan bantuan motor sampah. Cuma keluhannya, motor sampah ini kan harus ada yang operasionalkan. Yang kedua, harus biaya operasionalnya juga harus ada. Nah, ini semua tidak pernah diberikan. Jadi jangan sampai kalau ini belum ada biaya perawatan, ini juga jadi tidak maksimal. Olehnya itu mereka berharap semua lewat resesi ini, persoalan-persoalan ini bukan cuma sekedar pengadaan mobil sampahnya, tapi di situ juga harus ada biaya operasional. Supaya betul-betul mereka tiap hari ini memastikan bahwa sampah warga ini tidak lagi dibuang sembarang tempat, tapi dibuang sesuai dengan yang dinas terkait telah memberikan arahan kepada warga. Selanjutnya tentang kebijakan-kebijakan pabrik. Sesungguhnya mereka sangat berharap sekali pembangunan ini berkelanjutan. Hal yang menjadi prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang telah diusulkan pada saat musrembang itu cepat dieksekusi. Jangan ada tebang pilih. Ini persoalan yang klasik yang ada di sini.